Jadi kayak kulit sintetis yang ada print-printan unicornnya gitu. Halo. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Di video kali ini aku mau melakukan haul lagi. Jadi beberapa waktu yang lalu, sebenarnya udah beberapa bulan yang lalu sih, teman aku Ajeng itu kan dia ke Belanda kan, nyusulin suaminya. Terus dia juga buka just tip. Akhirnya aku nitip-nitip deh beberapa barang yang lucu-lucu menurut aku di sana gitu. Terus video kali ini aku mau kasih tunjuk ke kalian aku beli apa aja di sana. Gitu. Sebelumnya aku minta maaf kalau ada suara hujan karena memang di sini lagi hujan dan aku belum punya studio yang kedap suara. Jadi mohon maaf kalau agak terganggu sama suara hujan. Sebelum kita mulai ke video haulnya, jangan lupa untuk klik subscribe dulu buat kalian yang belum subscribe ke channel ini. Jangan lupa juga untuk like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi bell biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Langsung aja kita ke videonya. Kita mulai ke bagian makanan dulu. Jadi aku beli 3 makanan yang aku titipin ke Ajeng. Yang pertama adalah ini. Jadi ini sebenarnya kayak permen, tapi dia sugar free. Karena dia sugar free, jadi dia nggak manis, malah cenderung agak pahit, kayak rasa kopi hitam gitu. Terus aku nggak terlalu suka sih, tapi suami aku suka. Kayak gini deh dia bentukannya. Tuh, kayak gini. Macam-macam ada yang kayak gini. Nah, kayak gitu. Tapi aku nggak terlalu suka rasanya karena pahit. Terus yang kedua aku beli ini. Ini sebenarnya udah mau habis sih. Jadi di dalam sini ini cuma sisa 2 mungkin. Soalnya ini enak banget. Oh iya, aku lupa ngasih tahu harganya. Kalau nggak salah, ini harganya yang ini tadi harganya 1 euro. Kalau kalian nggak tahu 1 euro berapa, cek aja kali ya. Yang ini harganya 3 euro. Terus untuk makanan yang ketiga ini aku juga belum nyoba. Ini tuh kayak yogurt yang dibekuin, apa ya, kayak ini loh, kayak kalian tahu ini gak sih, apa sih yang biasa aku makan tuh, pokoknya kalau aku ingat nanti aku taruh di sini nih. Dia kayak gitu, tapi ini gede banget dan isinya ada 2 doang kayaknya sih. 2 tapi satunya gede banget gitu. Untuk makanannya aku cuma nitip itu doang. Jadi udah, makanannya udah. Aku beli highlighter. Buka dulu. Jadi ini highlighternya. Fokusnya nih. Aku belum nyoba sih. Kalau di swatch sih kayak gini. Gak terlalu ketara ya. Tapi lucu karena ini mermaid. Ya, baterainya habis. Aku ganti baterai dulu ya guys. I'll be back. Oh ya, ini harganya berapa ya? Kalau nggak salah sekitar 5 euro. 5 apa 4 euro gitu, aku lupa deh. Pokoknya kalau dirupiahin 80 ribuan gitu deh ini harganya satu. Selanjutnya aku beli mata-mataan gitu karena aku ngerasa di sini kan kayak nggak ada gitu yang warna-warni. Jadi aku beli ini. Nah, ini nanti mau aku giveaway-in juga buat kalian. Jadi stay tune ya. Itu harganya aku lupa deh, bentar ya. Oh, harganya 1 euro. Terus aku juga membeli ini. Ini adalah huruf-hurufan. Jadi ini adalah huruf, bahannya dari foam gitu, terus ada glitternya dan ada stikernya di belakangnya, jadi bisa ditempel gitu loh. Ntar ya aku tunjukin satu deh hurufnya ini gitu, lucu kan. Nah, ini juga kemungkinan bakal aku giveaway-in, tapi nggak yang satu gini aku giveaway-in. Jadi ini akan aku bagi 3 untuk aku giveaway-in di YouTube ini. Terus selanjutnya aku membeli, aku tuh banyak banget beli kayak barang-barang unicorn gitu karena
Rimowa, aku kan suka unicorn. Duh. Ini adalah sticky notes. Emang gak penting sih ya, tapi ini tuh murah. Tapi ini bakal kepake sih buat aku. Jadi buat reminder gitu, ditempel di komputer di belakang. Ini tuh harganya cuma setengah euro. Bayangin, setengah euro berarti cuma 8 ribuan. 8 ribuan dapat segini banyak gitu. Ini kena glitter. Jadi aku beli ini. Ini adalah jadi dalamnya tuh kayak kertas kado gitu, geng. Lucu-lucu gitu motifnya. Dan ini bisa dipakai buat craft gitu. Tuh, lucu-lucu kan? Ini harganya 2 euro. Selanjutnya aku juga beli ini. Ini aku beli. Ini tuh sebenarnya hampir sama kayak yang... Jadi yang ini itu hampir sama kayak yang sebelumnya. Cuma ini kayak lebih banyak gitu isinya. Dan aku juga lupa sih harganya berapa. Kalau nggak 2 euro, 3 euro deh. Oh, gimana aku juga lupa. Yang dia tuh kayak tebel banget gitu kan. Terus motifnya banyak. Lihat nih. Tuh. Yang ini juga insya Allah bakal aku giveaway-in juga buat kalian. Jadi yang aku giveaway-in tadi ada 3. Insya Allah nanti video giveaway, kalau nggak setelah video ini, satu video setelah video ini. Oh iya, yang pokoknya yang aku bilang aku bakal giveaway-in ke kalian itu nggak aku giveaway-in satu banyak gini, tapi ini nanti akan aku bagi 3 gitu loh. Jadi biar adil, dan ini kan hitungannya masih baru, jadi kalian nggak usah khawatir. Apalagi dari Belanda. Kapan lagi punya program di Belanda? Makanya subscribe dulu ke channel aku biar kalian bisa ikutan giveaway-nya. Terus 4 barang terakhir yang aku titipin ke Ajeng ini adalah unicorn semua. Tapi bentar aku lihat list harganya dulu ya, aku juga lupa sih. Yang pertama adalah ini. Ini dompet unicorn, tapi dompet koin gitu. Terus dia glitter-glitter, tapi agak kecil, dan ini bisa digantung di tas gitu loh. Ini harganya adalah setengah euro doang. Ya Allah, murah banget, 8 ribu doang ini. Dalamnya kayak gini, tuh. Emang lucu sih, lucu ya, unicorn. Oh my god. Terus barang unicorn yang kedua adalah ini. Tapi ini entah kenapa dia lebih mahal gitu. Ini adalah stiker unicorn, tapi kayak stikernya sudah kita buka ya. Aku juga nggak tahu nih, aku belum buka dan aku belum lihat. Ini harganya 1,5 euro. Oh, ternyata ada 2. Aku pikir cuma 1. Mah. Ternyata isinya ada 2 unicorn. Jadi satu ini tuh harganya berapa tadi satu? Jadi mungkin harganya 20 ribuan gitu satunya. Mahal juga ya. Ini tuh kayak stiker timbul gitu loh. Oke. Okay. Terus selanjutnya ada dompet lagi. Dompet kecil lagi. Haha. Harganya juga setengah euro, guys. Cuma 0,52 euro. Tapi kalau ini dia bahannya kayak apa sih? Kulit sintetis. Sintetis, bukan sintesis. Jadi kayak kulit sintetis yang ada print-printan unicornnya gitu. Belakangnya kayak gini. And the last one is hairbrush. Gak penting ya, tapi aku suka aja gitu ngoleksi produk-produk unicorn. Dan aku juga lebih suka sisir yang kayak gini dibanding sisir yang gepeng gitu, karena kan rambut aku tebal gitu. Jadi kalau pakai sisir yang gepeng tuh agak susah gitu loh. Jadi aku lebih suka pakai sisir yang kayak gini. Dan ini unicorn. Ini harganya bentar aku lupa. Ini 3,9 euro. Ya, jadi gitu aja yang aku titipin ke Ajeng. Ajeng mungkin akan sering ke Belanda karena suaminya kan orang Belanda. Jadi kalau kalian juga pengen nitip-nitip belanjaan dari Belanda kayak aku, silahkan kalian follow Instagramnya Ajeng di sini. Nanti aku taruh Instagramnya Ajeng di sini ya. Jangan lupa untuk follow biar kalian gak ketinggalan kalau misalnya Ajeng ke Belanda dan kalian bisa ikut guest tipnya.
Sebenarnya ajeng tuh banyak sih just tipnya, kayak ada make up, parfum, makanan dan sebagainya. Ya udah gitu aja. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk follow aku di Instagram di @aksakecil biar kita bisa interaksi lebih sering. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian, jangan lupa juga untuk suruh teman-teman kalian untuk subscribe juga biar subscriber itu jadi banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah teman-teman. Terima kasih.